Apa ni? Sorry lah malam aku tak nampak. Mentang-mentang aku putih melepang kau tak nampak ke? Lekas sangat kau nak marah daripada aku. Tak padan dengan kecil. Cis! Kecil-kecil lah dah api ber. Boleh challenge lah dari jauh dah. Okey lah padam. Okey padam. Peace. Okey? Mari kita naik ke atas. Macam itulah. Mari. Adush! Param, pelawak India dalam kenangan. Ketika zaman 50-an dan 60-an serta 70-an dan 80-an, kehadiran pelawak sangat penting di dalam filem, pentas dan televisyen, sehinggakan munculnya beberapa pelawak hebat seperti Dato' Aziz Sattar, S. Samsudin, A.R. Tompel, A.R. Badol, Hamid Gurka dan ramai lagi. Tidak ketinggalan, terdapat juga pelawak India yang cukup berbakat dan bersahaja dalam setiap persembahannya. Gempa bumi ke? Yalah tu, agaknya. Tak payah pun. Ini mesti bunyi gunung batu. Mana pula gunung batu yang meletup, gunung berapi yang meletup, bodoh. Beliau adalah pelakon komedi veteran yang berasal dari Negeri Sembilan, iaitu P. Paramasivam atau lebih dikenali sebagai Param. Pada waktu itu, beliau sangat popular bersama pelawak komedi seangkatan dengannya seperti A.R. Badol, Wazata Zain, Allahyarhamah Yusni Jaafar dan R. Jaafar. Param dilahirkan pada tahun 1954 dan merupakan anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Beliau juga mempunyai saudara kembar dan kesemua adik-beradiknya adalah perempuan. Kerjaya seninya bermula apabila beliau menyertai bakat TV anjuran RTM pada tahun 1974. Ketika itu, Param membuat persembahan lawak diselang-selikan nyanyian bahasa Tamil. Ramai orang ketawa melihat aksinya tetapi tidak berjaya dalam pertandingan itu. Bagaimanapun, RTM memberi peluang kepadanya mengasah bakat melalui rancangan hiburan terbitannya. Alah, buat cakap senang. Yang apa yang kau susah-susah ni? Bos cerdik. Memang aku cerdik. Mak aku kata pun aku cerdik. Yelah, bos curi barang-barang sendiri. Lepas tu, claim insurance. Param merupakan antara barisan pelawak India yang fasih berbahasa Melayu. Selepas mendiang acapan, dia kemudian diikuti oleh pelawak Satya yang setiap mereka mempunyai peminat tersendiri. Pada sekitar tahun 70 dan 80-an, beliau banyak berlakon dalam filem Melayu dan drama TV waktu itu. Beliau turut dikenali menerusi siri Hang Setia yang pernah disiarkan di RTM pada tahun 80-an. Sejak dari situlah, Param sering muncul di televisyen bersama barisan pelawak seangkatan dengannya seperti A.R. Badol, R. Jaafar, Yahya Sulong, Acapan, Hamid Gurka dan Jamali Shahdad. Dia yang dilihat serasi apabila berlakon bersama R. Jaafar itu sering digandingkan bersama sehinggakan mempunyai panggilan majah tersendiri, iaitu panggilan Param untuk R. Jaafar ialah Pa. Panggilan ini cukup sinonim dengannya dan dilihat seperti adik-beradik apabila dipentas dan setiap lawak mereka pasti menjadi. Kamu! Buat terpanjang orang kan kau. Semua telah menganiayakan penjaga-penjaga bumi petah. Maka dengan itu, kami tak boleh diam. Kami mesti su. Ya, betul. Kami mesti su. Su! 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 Ya. Satu, dua, tiga. Semuanya bisu. Pada 10 Februari 2007, Param dimasukkan ke IGN selepas mengadu semput dan sesak nafas. Dalam keadaan dirinya tidak mampu bekerja, Persatuan Karyawan Malaysia, karyawan membantunya sebagai antara penerima skim bantuan artis veteran dengan bantuan RM500 sebulan. Dalam artikel Jenaka Param Dalam Sakit yang disiarkan Harian Metro pada 22 Februari 2007, Param mengakui tetap mengikuti perkembangan dunia hiburan tempatan, terutama bidang komedi. Katanya, program televisyen yang tidak pernah ketinggalan ditontonnya ialah Raja Lawak yang diperkenalkan Astro tahun itu. Saya tak suka Raja Lawak. Cakap pun tak betul. Macam mana nak jadi Raja Lawak?
Raja Lawak tu gelaran untuk orang-orang macam A.R. Badal, Datuk Jamal Isyadat, Aziz Hatta dan Ahmad Nesfu. Orang baru ni mana boleh jadi Raja Lawak? Takkanlah buat beberapa episod program itu sudah dapat title macam tu. Tak sesuai tajuk Raja Lawak tu. Entahlah, nanti Astro marah saya pula. Tapi tak apa, saya tegur saja, jangan ambil hati, katanya. Habis? Kenapa bila saya telefon, ada perempuan menjawab? Ya ke? Apa dia kata? Oh, malu ah. Malu. Minta duit? Dapat uit. Minta sekeping lagi? Cepatlah. Nak tahu? Dia kata nombor yang anda dial telah diberhentikan perkhidmatannya. Porak! Buat aku malu saja. Inilah mulut ni. Pandai melata. Kalau tidak dapat RM2. Filem-filem lain yang turut dibintangi mendiang ialah Si Lun Chai, Si Badul dan Anak Tunggal. Kali terakhir mendiang muncul di layar perak ialah dalam filem Penyamun Tarbus sekitar tahun 1980-an. Param telah meninggal dunia akibat serangan jantung ketika dalam perjalanan ke Hospital Kuala Lumpur HKL dari rumahnya di Taman Setia Gombak. Beliau mula mengalami sakit jantung sejak 15 tahun yang lepas dan sejak dari itu keadaannya tidak stabil. Adik kembarnya, Parameshwari berkata, Param kelihatan tenat pagi tadi dan menghembuskan nafas terakhir sebelum tiba di hospital. Pukul 5 pagi tadi, beliau sudah tenat. Melihat keadaannya, kami segera ke hospital. Bagaimanapun, belum sempat sampai di hospital, beliau sudah tidak bernafas lagi. Lagi mana? Casino. Buat apa? Apa lagi? Main judi lah. Tak boleh. Budak-budak tak boleh masuk. Oh, budak-budak. Tak boleh. Tak boleh. Now mind. Okay, tak apa. Small matter. Okay. Itulah korang. Nasib korang lah. Macam usul masuk kampung. Ayah. Orang melawan itu apa? Ayah, sakitlah. Apa? Dia ingat dia tu besar ke? Ha? Budak-budak tak boleh masuk. Apa? Misal. Ini misal tak nampak? Ini, tanggung ni. Nampak? Alah. Lain tak bisa? Menurut Parameshwari, Param adalah seorang abang yang bertanggungjawab dan sangat mengutamakan keluarganya. Beliau abang yang baik. Beliau sangat menyayangi keluarganya, kata Parameshwari sambil menitiskan air mata. Param yang masih bujang akan disemadikan Ahad ini di krematorium Hindu Cheras kerana menunggu 3 orang lagi kakaknya dari Paris dan London yang dijangka tiba selewat-lewatnya petang esok, kata Parameshwari. Menurut kakak sulungnya, P. Sara, dia dan adik-adiknya yang lain reda dengan pemergian mendiang meskipun terkejut menerima kematian adiknya itu. Menceritakan saat-saat sebelum mendiang meninggal dunia, Sarah berkata kesihatan adiknya sejak beberapa hari lalu amat baik. Cuma pagi ini, dia mengadu sesak nafas. Mendiang pernah berpesan kepadanya supaya menjaga diri baik-baik sekiranya beliau sudah tiada di dunia nanti. Mendiang juga berpesan, jika beliau sudah tiada, tunjukkan pada wartawan yang hadir pada majlis penghormatan terakhir albumnya semasa dia bergelar pelakon dan pelawak suatu ketika dahulu, katanya sebab. Selamat tinggal Param. Terima kasih kerana pernah hadir dan menghiburkan kami di suatu ketika dahulu. Dan angkat jadi mang. Tanah. Lepaskan aku. Tanah. Hari. Tanah. Teng. Ah, ringan kan? Amboi, berat sangat. Makan apa ni? Kerja gelang besi. Tentulah makan besi. Besi. Buka baju. Aku nak tengok apa ada kat dalam. Awak nak tengok?
Awal lah buka. Musuh pula tu. Janganlah kapo-kapo. Alah, mati aku. Ya! Aduh, Pak, dia kejar. Mana dia, eh? Ya! Aduh, Pak, salah langkah. Aduh.